pertama kita sambut yang terhormat Ketua Harian DPP Partai Gerindra Bapak Dr. Siti Nurhayati untuk Indra. Gerindra Provinsi Riau, Bapak Muhammad Rahul SH. Dan kita berikan tepuk tangan yang meriah dalam pengibaran bendera Partai Gerindra siap dikibarkan di seluruh pelosok di Provinsi Riau. Saudara Rahul, dan kami harap bahwa sudah ini kita bisa berlari kencang. Rekan-rekan dan kader Partai Gerindra Riau bergotong royong membangun dan bekerja bersama-sama membesarkan partai ini dan menjadikan partai pemenang khususnya di Provinsi Riau pada 2024. Apakah seluruh kader siap? Selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, atas nama Partai Gerindra saya mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru. Terima kasih kepada pengurus yang lama yang telah bekerja keras bangun Partai Gerindra selama ini. Selamat bekerja untuk menghadapi masa-masa penuh tantangan bagi kita semua. Semoga semangat dan dedikasimu akan membawa hasil untuk rakyat Indonesia